Pemirsa, salah satu fokus utama bakal calon gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rohmi Jalilah, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program ini dapat terwujud dengan melibatkan peran pemuda sebagai motor penggerak pembangunan di daerah. Bakal calon gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rohmi Jalilah menjadi pembicara dalam dialog kepemudaan yang digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI NTB di Kota Mataram. Mengangkat tema mimbar demokrasi pemuda, beda visi misi calon gubernur dan calon wakil gubernur NTB Siti Rohmi yang diusung Partai Perindo ini berkomitmen akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melibatkan pemuda dalam berbagai sektor pembangunan. Di IPM ada 3 faktor, sudah ada pertumbuhan ekonomi, kemudian ada harapan hidup, dan kemudian ada rata-rata lama sekolah atau harapan lama sekolah. Nah, kalau kita breakdown ketiga hal ini, di situ kelihatan dia bahwa yang paling sulit sebenarnya di antara 3 hal ini adalah angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah serta harapan lama sekolah. Itu yang paling sulit. Dalam berbagai visi misinya, Siti Rohmi Jalilah akan mengedepankan program pembangunan prorakyat yang melibatkan semua pihak terutama anak-anak muda sehingga dapat menghadirkan masyarakat yang sejahtera. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan.